Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, yang saya hormati seluruh jajaran tim manajemen sekolah dan juga khususnya pembina OSIS, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, hingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, meskipun secara virtual, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS SMKN Muhammad Kudus tahun 2020-2021. Sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait dengan masalah internal kesiswaan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus OSIS lama yang sudah berusaha membantu kegiatan sekolah agar selama pelaksanaan pandemi ini bisa berjalan dengan baik, dapat membantu mengendalikan daripada situasi lingkungan sekolah. Yang berikutnya, terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan pemilihan Ketua OSIS secara virtual melalui media online, dengan harapan tidak ada perbedaan antara pemilihan langsung dengan pemilihan secara online. Adapun teknik pelaksanaannya, saya mengikuti daripada aturan-aturan main yang jelas prinsipnya adalah mengedepankan semangat musyawarah dan gotong royong kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama, kebaikan bersama di lingkungan SMKN Muhammad Kudus, mengedepankan rasa kebersamaan sangat penting untuk memupuk toleransi di antara kita dalam bermasyarakat di lingkungan SMKN Muhammad Kudus. Kemudian yang paling penting adalah proses daripada pendewasaan. Dari sisi yang paling kecil adalah demokrasi yang secara terbuka dilaksanakan dalam latihan hidup. Kelak nanti para siswa sudah berlatih untuk menjalankan proses demokrasi secara baik. Harapan saya selaku kepala sekolah, proses ini dapat berjalan maksimal dan dapat dipilih oleh para wakil dari masing-masing kelas dan kandidat yang sudah disampaikan oleh panitia, agar tidak terlalu mengedepankan ego masing-masing. Semoga kegiatan pemilihan OSIS ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan harapan kami dapat memilih Ketua dan Pengurus OSIS periode 2020-2021 yang lebih solid dan lebih memberikan warna khususnya bagi organisasi siswa intra sekolah SMKN Muhammad Kudus, sekaligus juga dapat bergandengan tangan dengan organisasi kesiswaan yang lain seperti IPBNU, IPNU, maupun Pramuka dan organisasi ekstrakurikuler yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita laksanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.